Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nur Kamaria binti Murni daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. InsyaAllah malam ini adalah tajwid untuk surah Al-Falaq ayat yang kelima. InsyaAllah saya akan bacakan dulu, kemudian saya akan jelaskan tajwid-tajwid yang terdapat di ayat yang kelima surah Al-Falaq insyaAllah. Okay, jadi tadi mulakan dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idha hasad. Sekali lagi, wa min syarri hasidin idha hasad. Masya-Allah. Okey. Bacaan yang tertil ataupun bacaan yang betul adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Okey. Dalam kalimah ataupun ayat yang kelima surah Al-Falaq kita dapat dengar ataupun dapat kita ni baca wa min. Okey, nun mati berjumpa dengan huruf shin. Hukumnya adalah ikhfa hakiki dan bacaannya adalah tersembunyi. Okey, apa maksud tersembunyi? Iaitu tersembunyi jelas, tersembunyi bunyi nun sukunnya. Bukannya wa min syarriha. Jadi bacaannya betul adalah wa min syarriha wa min. Bunyinya ada berapa jelas? Artinya tersembunyi bunyi nun sukunnya di sana. Okey, sekali lagi wa min syarriha. Dan ramai orang selalunya lupa kalau untuk huruf ro yang berbaris sabdu, kalimah-kalimah ataupun huruf-huruf yang ada baris sabdu perlu ada penekanan di sana. Sebagai contoh, syarriha, syarriha, bukannya dibaca dengan syariha. Okey, jadi bacaan yang betul adalah syarriha. Mesti ada dijelaskan ada double huruf ro di sana sebenarnya. Okey, cuma dalam tulisan tidak ada double huruf ro tapi ia dibagi baris sabtu sahaja. Saya ulang sekali lagi, wa min syarriha. Dan ramai juga orang buat kesilapan, bukannya bunyi huruf h tapi bunyi yang betul adalah huruf ha. Sekali lagi, huruf ha, wa min syarriha. Kemudian sidin, sidin idza hasad. Okey, sidin, pada dapat dilihat din adalah hukumnya adalah izhar halqi. Izhar halqi, jadi perlu dijelaskan bunyi tanwinnya, bunyi nun sukun. Nun sukun sebenarnya kalau kita ni dalam tanwin sebenarnya asalnya adalah nun sukun. Allahu akbar. Nun sukun, okey, tanwin. Okey, jadi sidin, din, jelas bunyinya din, bukan din, bukan din, tidak ada nun. Jadi bunyi yang betul adalah sidin idza hasad. Dan ramai orang apa namanya ni ada buat kesilapan dari segi huruf dzal. Kalau dzal ni macam ni tadi kan sebut dalam pembacaan kita ni, idza, idza hasad, idza hasad. Artinya untuk huruf dzal perlu dikeluarkan sedikit lidah, huruf dzal, idza hasad. Okey, jadi bila, dan kalau kita lihat tadi huruf kalimah yang terakhir iaitu hasad, jadi kalau membaca ataupun bila kita ni berhenti bacaan padanya perlu ada qalqalah. Macam mana bunyi qalqalah ni? Idza hasad, hasad. Sekali lagi, idza hasad. Saya ulang daripada awal, daripada ayat yang kelima, kalimah yang pertama sampai yang akhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Jadi sekian atas saja penyampaian ilmu tajwid dari segi ayat yang kelima surah Al-Falaq. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada miss kita semua. Saya Ustazah Nur Kamaria binti Murni daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Jadi saya tutup live kali ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.